Program studi Sains Biomedis pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Patimura mengadakan sosialisasi prodi baru itu pada siswa-siswi SMA sederajat yang ada di Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperkenalkan prodi Sains Biomedis kepada para siswa serta menjelaskan bagaimana perkuliahan di prodi ini, kurikulumnya, hingga dengan prospek kerja yang akan digeluti lulusan prodi ini ketika lulus dan menjadi seorang sarjana. Ketua Program Studi Sains Biomedis yang ditemui reporter Patimura TV di ruang kerjanya mengatakan bahwa sebagai prodi baru, pihaknya perlu untuk memperkenalkan dan menginformasikan semua tentang kegiatan akademik prodi Sains Biomedis kepada masyarakat. Sebagai program studi baru, prodi Sains Biomedis perlu melakukan langkah-langkah sosialisasi untuk memperkenalkan prodi ini kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang saat ini berlangsung diselenggarakan di SMA di Kota Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di Kota Larat sendiri ada 4 SMA yang terdiri dari 1 SMK dan 3 SMA negeri. Sehingga kegiatan sosialisasi harus perlu dilakukan untuk menginformasikan semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik di program studi Sains Biomedis. Dirinya juga berharap melalui sosialisasi yang telah dilakukan ini dapat memberikan pemahaman terkait Sains Biomedis dan ketika ingin melanjutkan pendidikan tinggi dapat memilih prodi Sains Biomedis ini. Robert Sidabalok melaporkan.